Anakku makan donat sore-sore. Hi guys, today in my life. Jadi ini sore-sore aku pulang kerja. Tadi anakku langsung todong aku minta donat yang udah kami beli semalam itu. Jadi dari pagi dia sebelum aku berangkat ke kantor, anakku udah minta-minta donat ini. Cuman ya baru aku kasih sore karena itu memang stok. Aku gak mau kasih dia setiap hari. Karena dia udah baik sama opung di rumah, ya udahlah aku kasih aja sebagai reward untuk anakku. Sembari anakku makan donat, aku tinggal mandi. Cus, ya udah siap mandi, aku sama anakku duduk di ruang tamu. Kami berdua makan kerupuk. Dan anakku ini sambil ngeliatin video dia ya kan di Facebook. Ketawa-ketawa lah dia lihat videonya sambil aku ledekin dan dia malu. Dan ini dia sambil karena malu dia lari-lari tuh lihat tuh kan. Nah, ya udahlah kan karena udah cuaca ini dingin, jadi aku pengen masak ramen. Kemarin tuh aku ada beli ramen. Ramen instan ada promo, ya udah aku beli dan ini aku masak karena cuacanya memang dingin pas lagi hujan-hujan. Oke, ini penampakan rambut gue kan berantakan, enggak apa-apa lah yang penting di rumah. Jadi ini minyak udah masak, aku bagi 2 minyak. Ini tadinya mau bagi 2 sama mama, cuman karena anakku pengen ya udahlah aku kasih aja ke anakku. Jadi tadi kan kerupuk yang di awal kami makan tuh aku campurlah ke dalam mie ramen kami dan memang enak ya kan. Jadi kerupuknya itu rasanya makin enak karena ada micin-micin dari kuah ramen itu ya kan. Ya udah ini kami makan. Jadi tadi karena punya anakku nggak mau makan lagi, aku kasih sama mamaku. Ya dia marah, punya aku yang mau dimakannya. Ya udahlah nggak apa-apa ya kan, makan anak.